Himpunan Mahasiswa Islam Korps HMI Wati Cabang Sidrap menggelar aksi damai di Tugu Tani Pangkajaya Sidrap, Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember tahun ini. Ibu Pertiwi tergenang sia-sia dan jangan pula biarkan Ibu Pertiwi kembali menangis. Dalam aksinya, mahasiswa berorasi tentang pentingnya peranan kaum perempuan khususnya para ibu. Mereka juga membagikan bunga dan selebaran kepada para pengguna jalan. Aksi damai yang dikawal anggota polisi lalu lintas ini juga menampilkan aksi teatrikal mahasiswa yang menggambarkan penindasan kaum ibu yang marak terjadi akhir-akhir ini. Ibunya, Ibu Pertiwi, Indonesia. Kegiatan ini cuma kita titik beratkan pada aksi damai yang berlokasi pada jam kota di perempatan ini. Dan ini diikuti oleh kurang lebih 30 personil dari Korps HMI Wati Sesabang Cilacap. Para mahasiswa ini berharap aksi mereka mampu meningkatkan rasa hormat dan kepedulian terhadap kaum ibu yang ada di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.